Halo, kembali lagi bersama saya, Reno. Di video kali ini, saya akan memainkan game Bioskop Simulator. Untuk game Kantin Simulator, mungkin saya belum akan update karena saat memainkan game Kantin Simulator itu, saat memasuki aplikasi gamenya itu selalu sering keluar sendiri. Entah apa yang menyebabkannya seperti itu. Jadi untuk sekarang kita memainkan saja dulu game Bioskop Simulator ya. Oke, langsung saja kita memainkan gamenya. Di sini ada beberapa karyawan dari bioskop. Dan oh ternyata ada kokinya juga dan robot. Oke, di sini kita langsung berhadapan dengan Melif. Akhirnya kakak bangun juga. Ayo cepat kak, kita harus cepat-cepat siap untuk membuka bioskop kita. Melif akan mengajarkan kakak cara mengelola bisnis bioskop keluarga kita. Oke. Kelinci lompat naik lift. Ayo cepat ikuti Melif. Oh sik, bagus sekali pantunnya. Oke, kita ikuti saja langsung kak Melif. Oke, di sini langsung ada cahaya ilahi. Cahaya bintang-bintang. Apa ini? Beta MIDI. Dan ini toko Chailing. Apa itu toko Chailing? Toko plant. Oh, toko tanaman. Sepertinya kita akan diajarkan melayani pengunjung atau penonton Melif. Nah, akhirnya kita sudah sampai. Sekarang sebaiknya kita menunggu para pelanggan datang di balik mesin tiket. Nah, sudah banyak yang mengantri ya. Ada 5 orang. Silakan layani pelanggannya. Melif akan membantu dari belakang. Oke, setelah pelanggan memutuskan film mana yang ditonton, kamu harus melayani mereka menggunakan mesin tiket. Oke, di sini Terminate. Oke, untuk dewasa umur 17 ke atas berarti kita harus tolak. Ini juga tolak. Sini dia oke, bisa terima. Cetak tiket dan selesai. Masih ada 2 orang. Wah, kerja bagus. Sekarang pelanggan akan berjalan menuju studio untuk menunggu pemutaran filmnya. Nah, sebaiknya kita mengecek kondisi studio. Siapa tahu ada yang rusak. Berangkat seperti sang detektif. Ayo cepat ikut Melif. Lagi-lagi kita mendengarkan pantun. Oh, di sini proyektornya rusak. Jadi kita harus memperbaiki dulu proyektornya. Untung saja kita mengecek kondisi studio lebih dahulu. Ternyata proyektornya bermasalah. Kakak coba perbaiki dengan kunci ya. Oke, terkadang mesin bioskop bisa rusak. Kamu bisa memperbaikinya menggunakan kunci. Perbaiki mesin rusak di luar. Oke. Kunci. Dan kita arahkan. Oke, tekan ikon kunci. Kita tarik. Tarik ke bawah. Oke. Sampai barnya full. Cangkul. Oh, salah. Maksudnya tarik. Tarik, tarik yang kencang. Kok kita mendapatkan 2 XP. Kita interact dengan Kak Melif. Kerja bagus. Sepertinya sekarang studio sudah siap untuk memutar filmnya. Menarik seperti lagi-lagi pantun.
Ayo tunggu filmnya selesai. Oke. Berarti di sini kita akan ikut menonton filmnya ya. Oke, senjata Terminate. Tamat. Cepat kali. Oke, sepertinya kita di sini harus membersihkan ruangan studionya karena saya melihat ada beberapa titik lantai yang kotor. Sekarang sebaiknya kakak menggunakan sapu untuk membersihkan. Oke. Miss. Oke. Sana yang terakhir. Oke, kita bicara lagi dengan Kak Melif. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Lagi-lagi pantun. Sore-sore makan batagor. Ayo kita ke kantor. Sepertinya kita akan diajarkan cara melihat CCTV. Nah, kan karena ada komputer, pasti tidak mungkin tidak. Ini adalah kantor yang akan digunakan oleh kakak. Di sini ada PC yang bisa kakak gunakan untuk membuka dan meningkatkan fitur-fitur unik. Salah satunya adalah mesin popcorn. Mari kita coba. Mari kita coba. Oke. Komputer, mesin, dan mesin popcorn kita buka. Oh, kalau untuk mesin soda untuk membukanya kita harus minimal level 2 dan membutuhkan $1000. Sekarang kita sudah mempunyai mesin popcorn. Pelanggan yang datang pasti akan semakin senang. Oh ya, selain membuka dan meningkatkan, kakak juga bisa mengecek berita loh. Oke, di aplikasi berita kamu bisa melihat film yang sedang viral. Jika kamu menayangkan film yang viral, pelanggan akan membayar lebih kok. Oke, berita. Nah, kamu melihat ada 4 film yang mungkin akan viral nih. Oke, jangan lupa untuk mengecek berita setiap harinya ya. Karena film yang viral tuh berapa? Oh, lumayan kan? Setelah live check, kita harusnya mempunyai es krim. Ya udah, sekarang kita coba tampilin film itu aja. Kakak bisa mengubah jadwal film untuk penayangan besok. Nah, silakan kakak coba. Di aplikasi ganti film, kamu bisa menjawabkan film yang ingin ditayangkan. Perlu diingat, film hanya bisa diubah saat waktu tidur. Ganti film. Tidak tayang. Es krim. Pilih. Wah, kerja bagus. Sekarang sudah malam, ayo kembali ke rumah dan beristirahat. Besok kita harus mengecek apakah jadwal film besok sudah berubah mengikuti film pilihan kakak. Oke, sang elang makan kundur, ayo kita pulang tidur. Oke, waktu bisa dilihat di menu. Oke. Di bioskop simulator, waktu terbagi menjadi 2, waktu kerja dan waktu tidur. Oke, waktu kerja dimulai jam 6 sampai 23. Waktu berjalan dengan normal. Waktu tidur dimulai setelah jam 12. Oh ya, itu ya. Dari waktu ke waktu tidak akan berjalan di waktu tidur sampai player tertidur. Oke. Waktu bisa dijamin. Oke. Ini waktu tidur ya sampai Senin. Lanjut. Oke.
interaksi dengan ranjang untuk tidur. Oke, kita simpan dulu sapunya dan kita tidur. Oke, sekarang kita harus bicara lagi dengan Melif. Oh, itu dia Melif. Pagi, bagaimana tidurnya, Kak? Melif harap tidur kakak pulas karena hari ini kakak hari pertama kerja muskiah sendiri. Oh iya kakak, dalam satu hari ini ada 4 jadwal penayangan film ya. Jadi jangan lupa untuk seri mengecek waktu dan menjual tiket pada waktunya. Tapi jangan sampai kecapean ya kak. Kalau sudah malam jangan lupa pulang dan istirahat. Terdapat 4 jadwal penayangan film setiap harinya. Jadwal penayangan film bisa dilihat di bagian waktu di dalam menu. Film akan terus tayang sesuai jadwal sesuai waktunya. Terdapat 4 jadwal penayangan film. Oke. Oke, kalau begitu sepertinya bioskop kakak sudah bisa Melif percayakan kepada kakak. Seperti yang Melif katakan hari ini, Melif akan pergi untuk membuat film. Semoga bioskop kakek kita bisa kembali berjalan seperti dulu ya. Oke, kita mulai mengelolanya sendiri ya, bioskopnya. Oke. Kita berjalan ke bioskop. Ada toko cat, ada furniture Ike. Oke. Di sini ada tadi. Oke. Oh, toko bioskop. Di sana ada toko general. Oke, coba kita lihat misinya ada misi apa saja ya. Loading. Oke, di sini kue sampingannya ada minuman Milas House Alone. Tapi kalau Annabella kan tantangan raya harus level 4 atau level 9. Kalau quest utamanya harus di level 5. Oke, kita langsung saja masuk. Oh, sudah banyak yang ngantri. Oke, terima. Oke, ini harus terima horor. Oke, butuh semua umur. Terima, terima ini. Oke, terima. Ada nenek-nenek. Oke, 5 tahun. Terima. Ini tolak cak, ini tolak, kamu belum cukup umur dek. Oke, terima. Oh, studio sudah. Studio sudah penuh. Oke, maaf ya. Coba kita tolak. Tapi bagaimana caranya? Tolak, 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 tolak. Kita cek apakah ada yang rusak. Oke, tidak. Tentram. Oh, ada mobil popcorn. Aduh, aku tidak lihat. Pantas ya. Bagaimana ya? Tapi di sini ini biru-biru. Oke, berarti ini oke.
Oh, astaga, satunya sudah pergi kan, sudah habis waktu. Sorry ya. Astaga. Ada waktu. Oh, tinggal sedikit, cepatlah, cepat, cepat. Cepat, 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 cepat. Cepat, cepat. Oke. Ini. Oke, tepat waktu. Coba kita cek lagi berita. Gak ada film baru. Berita. Di sini ada Lela Land. Oke, kemudian studio ganti film itu hanya di waktu studio terkunci. Oh, kita hanya cuma punya dua film ya. Oh, filmnya belum dimulai. Kita lihat studio satunya. Belum. Sampai sini ya, baru dia terputar. Oke. Untuk permainan game bioskop simulator kita cukupkan sampai di sini saja ya. Semoga teman-teman terhibur dengan video yang singkat ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like-nya ya, dan tekan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.